Meski kompetisi Liga 1 akan bergulir pada 10 Maret mendatang, tidak berdampak pada tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Pelatih Persipura, Peter Butler, optimis pasukannya tidak terganggu dengan jadwal tersebut. Mereka tetap menjalankan program latihan sesuai jadwal yang telah disusun oleh tim pelatih. Pada latihan Jumat sore di Stadion Mandala Jayapura, Boas Solosa dan kolega serius menjalani semua sesi latihan yang diberikan Peter Butler. Menurut Butler, walau waktu kompetisi semakin dekat, ia sangat yakin dengan persiapan timnya. Mereka memiliki kemampuan dan skill yang dapat diandalkan dan mampu bersaing di kompetisi musim ini. Saya tak khawatir. Kadang-kadang saya ada, you know, saya berlatih banyak tim, ada banyak waktu. Tapi di banyak waktu, okay. Tapi, you know, kita mulai kompetisi jelek sekali. You know, kadang-kadang ada situasi seperti ini, kita sudah tahu situasi, tidak masalah. Itu tanggung jawab saya dan semua tim mengerti situasi. Selain dihuni para pemain senior dan pemain muda, Persipura juga akan diperkuat oleh 3 pemain asing. Rencananya, pada minggu ketiga Februari, tim Mutiara Hitam akan menjalani pemusatan latihan di Batu Malang, Jawa Timur. Jeffrey Patirajawane, Kompas TV, Jayapura, Papua.